Halo kan, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Bestech ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara install aplikasi Zazzyper Pro. Nah, untuk linknya ada video di bawah, silahkan saja kalian download di situ tanpa password, tanpa link kayak Smaur atau apapun. Saya langsung pakai Google Drive, simple tanpa harus ribet ya sob. Ini untuk install aplikasi sama halnya kayak aplikasi pada umumnya sob, tinggal kalian install aja di sini. Jika sudah, nanti untuk tampilannya sama halnya kayak aplikasi Zazzyper pada umumnya. Cuman ini adalah versi Pro-nya atau yang berbayar yang di Play Store. Jadi untuk di ininya paling berbeda di bagian pengaturannya. Untuk bagian umumnya itu bisa ada tambahan-tambahan dari fitur-fiturnya. Lalu dari bagian antar muka bisa kita ubah lagi semuanya. Lalu di bagian file manager juga kita bisa ubah semuanya. Pokoknya bisa kita sharing-sharing lagi dari file tersembunyi, mode datar, lain-lain. Pokoknya bisa kita custom secara maksimal ya sob. Tadi berbeda dengan dari versi yang masih gratis, lalu ada root dan lain-lainnya. Nah, mungkin dari tutorial cara install dari aplikasi Zazzyper di HP kalian. Untuk ini versinya berfungsi semua di versi semua Android ya sob. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Adios. Dadah sobat.